Oke ya teman-teman, tuh di atas sana saya bikin top working. Udah beberapa hari ya, kita akan cek di sana karena dia berada di ketinggian sekitar 6-7 meter. Tuh kelihatan pohonnya. Saya naik ke atas, terus saya potong, terus di sana saya kerjakan di atas sana ya. Dan di atas sana ya teman-teman, tuh polybagnya di atas. Mari kita lihat. Jadi ini ya teman-teman, ini di atas. Kita bikin ini polybag, kita taruh plastik. Nah waktu itu kan belum banyak hujan ya. Sekarang banyak hujan, bolehlah ini dibuka sedikit ya, supaya air hujan bisa masuk. Jadi kita tidak pernah siram-siram di sini ya. Maka itu ini biarkan untuk bisa tersirami oleh air hujan. Tapi manakala tidak ada hujan, maka perlu adanya penyiraman. Nah ini di sini nanti kalau ini memang betul-betul jadi sudah nempel, ini dibiarkan di sini tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini adalah musangking ya. Musangking teman-teman. Jadi kita perlu membuat inovasi-inovasi tentang durian ini. Ini letaknya di atas pohon ini. Nah ini saya potong ya. Tuh bawah. Adegan berbahaya. Manakala belum ahlinya, jangan mencoba-coba untuk memanjat pohon tanpa ada pengamanan atau alat keamanan diri ya. Oke teman-teman, ini seperti ini efektif sekali karena sebelum menempel dia sudah masih punya makanan di sini. Di polybag ini dia ngasih asupan makan di pohon ini. Jadi kalau sudah nempel dengan pohon yang besar ini, maka makanan dia berada, dia disuplai dari sini dan dia akan tumbuh. Begitu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Teman-teman kalau ada terobosan di sini ya harus dibuang supaya tidak mengganggu pertumbuhan yang ini. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya. Satu lagi ya teman-teman, itu di atas sudah saya potong dan sudah saya kerjakan. Kita tinggal cek aja ya, kita lihat nanti dan kita akan naik ke pohon tersebut untuk mengecek jadi ataupun tidak, ataupun mengetahui keadaan terkini top working susuan. Oke teman-teman, kita lihat ya, kita tengok ke atas pohon. Nah ini pohonnya ya, ini pohonnya, kita akan naik ke atas sana. Nah di atas sana kita lihat nanti ya. Oke kita akan panjat teman-teman ya, kita panjat ke atas. Oke teman-teman, kita berada di ketinggian ya, sekitar 8 meter dari bawah sana. Jadi top working itu mengerjakan sesuatu di atas ini, yaitu penyambungan atau sambung susu ya, sambung susu durian di atas pohon, menanam pohon di atas pohon gitu ya.
lihat nih. Kita sekedar ngecek saja ya teman-teman, jadi apa tidak. Ini belum kelihatan jadi atau tidaknya ya. Nah, sekitar 3 mingguan ini. Oke ya. Ini adalah polybag ya. Layaknya kita harus lubangin ya, supaya air hujan bisa masuk dan basah. Itu ya teman-teman. Tidak nyiram-nyiram lagi. Kita berada di ketinggian ini. Wow. Di sebelah sana perbukitan nampaknya. Itu pohon paling tinggi itu di sekitar sini. Oke teman-teman, sekedar berbagi saja menginovasi durian, yaitu menanam durian di atas pohon durian di atas ketinggian yang namanya top working susuan. Ini yang dimaksud susuan, jadi sebelum mendapatkan makanan dari ini, maka tanah ini akan mensuplai makanan ke batang yang ini. Oke ya teman-teman, terima kasih.